sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa diklik like dan klik tombol subscribe di channel ini. Sama seperti di spot sebelumnya, pada video terakhir KFB, aku udah ada di ribuan di Langgu nih teman-teman untuk menanti KLB ini. Ya, kirim rangkaian JR205.9 setelah selesai mengalami perbaikan di Depo Solo Balapan pasca mengalami insiden di jembatan Kali Cemoro atau Kalioso. Menurut kabar, nanti sore JR ini akan melakukan uji coba dinamis lintas Serowot sampai Yogyakarta PP. Untuk nanti sore, kalau ada waktu kita bisa lihat bareng-bareng ya teman-teman. Nah, dapat sapaan juga dari tuh di dalam itu, mungkin Mas Inis yang nanti sore mau bertugas untuk dinas KL uji dinamis ya mungkin. Teman-teman, aku udah berada di stasiun Serowot, tepatnya di sebelah GPL 301. Nah, ini KLB-nya belum berangkat ya untuk uji coba, tapi cuma langsir dari jalur 4 ke jalur 3. Tapi sayang sekali pada uji coba kali ini kondisi hujan ya teman-teman. Dari tadi udah hujan cukup deras, sekarang masih gerimis, aku lupa nggak bawa payung. Jadi untuk update video kali ini, video kurang berkualitas ya teman-teman, soalnya kamera ketetesan air jadinya ngembun dan jur. Biarnya sudah bergerak maju kembali ke stasiun Serowot, tepatnya di jalur 3. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bapak Kadop masuk ke dalam kereta dan tak berselang lama kereta pun siap berangkat untuk melakukan uji coba ke Yogyakarta. Cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan apapun itu, mohon koreksinya juga, saling membantu. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih. See you next time. Thank you guys.